Ya, saya sedang ini terjemahnya ya kan? Insyaallah ya, Ya. kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa nafa'al intifa' wa nafa'al istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna. وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم، جملنا بالحلم، زيننا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Hari ini kita lanjut di hadis 24. Hadis 24 ini luar biasa. Untuk hamba yang mau kenal sama Tuhannya, yang mau dekat sama Tuhannya, yang mau rasa atau cek rasanya kepada Tuhannya, ini baca hadis ini. Juga subhanallah tadi ayatnya cocok sama sama hadis hari ini. Ayat yang terakhir yang kita baca, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakin nasa kan anfusahum yadhlimun. Hadis abdul. Hadis abdul. Ya. Sebelum kita masuk hadis yang pertama, di sini ada beberapa masalah. Mungkin tidak hari ini tidak bisa selesai hari ini, tapi kita masuk. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أتوا فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Ini hadis yang kita sudah pernah dengar, namanya hadis qudsi, hadisun qudsi. Apa itu al hadis al qudsi? Sebelum kita masuk ke riwayat hadis, harus kita paham apa itu beda hadis qudsi sama Al-Qur'an, karena di sini bersabda Rasulullah bersabda fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala an abi dharrin al-ghifari radhiyallahu anhu qala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Itu di riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya. Bagaimana itu? Ini namanya hadis qudsi. Apa yang berbeda di antara hadis qudsi dan Al-Qur'an? Syekh, semuanya dari Allah Ta'ala. Al-Quran dari Allah Ta'ala. Al-Hadith Al-Qudsi dari Allah Ta'ala. Ada berapa bahasa Indonesia apa? Berkara yang beda. Awalan harus kita tahu definisi hadis Qudsi itu apa. Hadis Qudsi huwa ma yarwihi Rasul an Rabbiya Azza wa Jalla.
itu di riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya subhanahu wa taala, dari Allah taala. Taratan biwasitati Jibril alaihi salam, itu Jibril yang bilang sama dia, Allah taala bilang gini 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 gini. Terus Rasulullah ucapannya tidak pilih kata. Rasulullah yang kasih artinya. Bukan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak baca ikutnya, baca ini aja. Seperti yang kita belajar sekarang Qur'an, qiraatul Qur'an bagaimana caranya? Ayo ucapan alham sepertinya, jangan baca alhamdulillah, alhamdulillah, enggak, itu tidak. Harus bacaannya sama. Jadi lafaznya yang Allah taala kasihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jibril, Jibril kasihkan Nabi, Nabi kasihkan umatnya, ini Qur'an. Tapi hadis qudsi enggak. Rasulullah faham dari arti itu, kasih ucapan yang biar kita faham. Wa taratan bil wahyi aw al ilham, itu Jibril kadang-kadang tidak masuk di riwayat hadis qudsi. Bagaimana caranya? Allah taala taruh di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kasih artinya langsung. Itu namanya wahyun atau ilham mimpi. Mufawwidan ilaihi ta'bir bi ayyi ibarah, itu kamu pakai kata-kata yang kamu hendaki atau yang kamu suka, silakan. Al-Qur'an enggak. Al-Qur'an ini biar kita faham juga ada berapa surat yang mungkin kita bilang bahasa Indonesia tegur ya kan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau bukan Al-Qur'an, bukan dari Allah taala, mungkin Nabi bisa berubah sedikit ya kan. Tapi enggak. Ini Qur'an dari Allah taala, Rasulullah baca seperti yang Allah taala suruh. Hadis qudsi enggak, itu artinya. Jadi dari definisi hadis qudsi ada beberapa perkara yang beda. Satu, Al-Qur'an mu'jizun bilafzihi, itu Qur'an mukjizat. Lafaznya juga artinya al-hadis al-qudsi tidak. Karena al-hadis al-qudsi bicara manusia. Al-Qur'an kalamullah. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an tashihhu bihi shalah. Al-Qur'an kita tahu sudah salat harus baca Al-Qur'an. Tidak mungkin baca hadis qudsi. Ini dari Allah taala. Hadis qudsi dari Allah taala. Juga ada Ibnu Balaban kumpul 100 hadis qudsi yang sahih. Ada berapa buku hadis qudsi, tapi ada berapa riwayat yang dhaif, yang maudhu', yang dari Bani Israel. Tapi itu ada buku namanya apa itu? La ilaha illallah, saya lupa. Namanya la ilaha illallah. Kemarin saya baca. Al-Maqasid al-Hasana fil Ahadith al-Ilahiyyah. Al-Maqasid al-Hasana fil Ahadith al-Ilahiyyah. Al-Maqasid al-Hasana fil Ahadith al-Ilahiyyah. Ini kumpul, ulama ini kumpul 100 hadis. 100 hadis qudsi. Namanya apa yang karya? Karya Abil Qasim Ali bin Balaban Al-Maqdisi. Ali bin Balaban Al-Maqdisi. Ini orang kumpul hadis-hadis semuanya yang qudsi, yang sahih. Berarti Syekh ada lebih dari 100 ya, ada. Tapi riwayatnya ada masalah, jadi imam di sini kumpul 100 aja hadis qudsi. Wafatnya di 684 Hijriah ya. 600 berarti sudah di abad ke-6, abad yang ke-6. Ini kumpul 100 hadis qudsi. Jadi al-hadis al-qudsi itu sedikit, bukan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak, ini lihat 30 juz. Al-hadis al-qudsi itu ada sampai 100, 200 bilang sama yang dhaif yang ini. Di depan Al-Qur'an sedikit sekali. Tapi masalah di sini, Al-Qur'an tashihhu bihi shalah. Al-hadis al-qudsi la tashihhu bihi shalah. Tidak mungkin kamu salat waladhalin amin habis itu ya ibadi inni haramtu dzulm, tidak mungkin, itu salatnya batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, mungkirul Quran kafir, yang diingkari Al-Quran atau yang ingkari Al-Quran itu kafir. Tapi yang mungkir atau ingkari hadis qudsi fasik. Beda ya.
Al-Quran, karena Al-Quran ini ayat yang atau kitab atau buku yang mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingkari hadis qudsi seperti tadi ini yang contoh tadi di buku Al-Maqasid Al-Hasanah, dia bilang saya tidak terima hadis ini palsu atau artinya tidak mungkin jadi seperti itu, ini masih fasik. Oke. Dal Al-Qur'an lafzuhu wa ma'nahu min 'indillah, seperti tadi pertama tadi bilang Al-Qur'an lafzuhu lafnya artinya dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa berubah atau ganti atau tukar kata ini atau ini. Al-hadits al-qudsi lafzuhu wa ma'nahu dari Nabi. Lafzuhu min kalam Rasulullah. Lafaznya dari Rasulullah. Tapi Rasulullah ini seperti saya kasih contoh bagaimana contohnya. Kalau saya cari contoh ntar bingung. Tapi bagaimana kita bilang Bu Aida lafzuhu wa ma'nahu min 'indillah wa amma al-hadits al-qudsi lafzuhu min an-nabi. Yani fahima an-nabi thumma abara anhu bi kalami. Bagaimana itu? Bilang apa? Iya, Nabi paham terus Nabi sampaikan apa yang beliau pahami, tapi tidak langsung isinya begitu ya, Syekh. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung Nabi ikutin. Kalau iya, ikutin, Nabi ikutin, tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Kalau kita lihat ada beberapa ayat yang mirip, seharus pikiran kita ini ayat ini sama ayat itu harus sama bacaannya dari awal sampai akhir, tapi di akhirnya ada tambahan sedikit, di awalnya ada kurang sedikit, juga kadang-kadang ada satu huruf seperti di surat apa itu di surat At-Taubah, jannatin tajri min tahtiha, di seluruh Al-Qur'an jannatin tajri min tahtiha, tapi yang di surat At-Taubah jannatin tajri tahtaha sampai ada baca tahtaha, baca tahtiha bisa. Itu artinya lafaznya dari Nabi Muhammad, dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi. Beda sama al-hadith al-Qudsi. Oke. Al-Quran yang nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu, Al-Quran la tajuz riwayatuhu bil ma'na. Al-Quran tidak boleh kasih artinya aja, riwayahnya diarti. Ini maksud ayat ini, gini, sudah ini Quran. Enggak, tidak boleh, ini haram. Tapi hadis boleh. Kamu faham ada hadis bilang tidak boleh jahat atau kezaliman itu, ya itu boleh. Tapi hadis Al-Quran harus baca ayatnya. Yang keenam Al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharun, yang kita belajar. Al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharun, yang mau baca Al-Quran atau bawa Al-Quran harus orang yang suci atau tahir. Tapi al-hadis al-Qudsi tidak ada syarat seperti itu. Yang ketujuh la yajuz lil junub an yaqra al-Quran aw an yahmilahu. Kita tahu Al-Quran sudah tidak boleh bawa kemana-mana, tapi juga orang yang junub atau muhdis tidak boleh baca Al-Quran. Al-Hadis Al-Qudsi boleh. Yang ke-8, kalau tidak salah, mengqara'a harfan min kitabillah falahu ajru ashri hasanat. Kita tahu hadisnya, ya kan? Rasulullah bersabda, barang siapa baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi hadis Qudsi tidak. Yang ke berapa itu, 8 atau 9? Oke, okay. Al-Qur'an la yasihhu bai'uhu. Ya. Ini susah sedikit, tapi di zaman sekarang ya jual Al-Qur'an di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh jual Al-Qur'an. Mushaf ini tidak boleh. Riwayat Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Syafi'i bilang makruh. Itu yang saya sudah pernah di sini jelasin, jangan kamu kalau mau cari Quran, mau beli Quran, dia bilang 60, kamu bilang go ini mahal, saya mau yang murah, harus kurangi ya. Itu ada berapa Imam Syafi'i bilang makruh bai'ul Quran makruh. Tapi ulama jelasin di sini ada masalah
seperti kertas, seperti tinta, seperti cetak, perbaiki. Itu yang jual bukan jual ayat-ayat Al-Quran, jual plastiknya atau kertasnya yang ada yang kita itu. Masalahnya ini luas, tapi akhirnya madhab Imam Syafi'i namanya apa itu makruh. Madhab Imam Syafi'i ada satu riwayat dari Imam Ahmad, haram, tidak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal. Bikhilaf al-hadith al-Qudsi. Beda sama al-hadith al-Qudsi. Al-hadith al-Qudsi tidak masalah mau jual, mau beli, boleh. Itu yang berbedaan di antara hadith Qudsi dan hadith sahih. Mudah-mudahan ini jelas. Jadi hadith hari ini, al-hadith al-Qudsi, atau hadis hari ini, ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlam. Coba terjemahnya, baca terjemahnya Bu Eda. Saya sudah ya, kirimkan. Enggak, saya baca di sini. Enggak tahu kirim ke mana, Syekh. Di grup Maqra'. Mau terjemahnya, ada terjemahnya bahasa Indonesia boleh. Ada. Boleh. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Silakan. Yang penting artinya biar mereka. Iya. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku dan aku menjadikannya di antara muharam. Maka janganlah kamu saling menzalimi." Udah jangan sampai situ. Janganlah kamu saling menzalimi. Ya Syekh. Ya, betul. La ilaha illallah. Ini lihat bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Ta'ala sayang sama hamba-Nya. Kita baca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, sudah. Itu cukup. Kalau kita faham artinya dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha apa itu, sudah cukup. Tapi di sini masih, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Ya, ini kalau saya bilang sama murid saya, ya muridku, ayah senang, ya Syekh bilang sama saya, muridku. Ya, ini Tuhan kita bilang, ya ibadi. Terus, kayak, ayo dengar yang saya mau sampaikan. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Adh-dhulm. Adh-dhulm itu kalau kita mau definisinya, apa itu dhulm? Dhulm itu wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'i. Adh-dhulm lughatan wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'i. Taruh satu di tempat yang bukan tempatnya. Itu jahat. Sudah itu. Terus bagaimana Syekh? Semuanya masuk di sini, bisa masuk. Kamu orang baik, saya marah sama kamu. Ini namanya dhulm. Tapi Syekh maksud Syekh tadi ini biar dia faham, biar ini maksudnya lain. Tapi di tempatnya bukan tempatnya. Ini namanya zalim. Bahasa Indonesia apa? Zalim atau jahat atau apa itu? Iya, sama sih, zalim. Tapi di kamus kasih apa itu? Kasih kemarin kasih kata yang baru dengar, menyanying atau menyangung apa seperti itu. Menyanying apa? Kalau di sini zalim bilangnya Syekh, padahal zalim sama Syekh. Az-zulm menyesatkan. Menyanyian atau menyaingan atau itu seperti itu ya. Saya coba kirim kemana menyaingi, kalau menyaingi. Apa itu, Bu? Bukan menyaingi, Syekh. Menyaingi. Yeah. Syekh, menganiaya, Syekh. Ya, yeah, itu apa? Zalim. Ya, yeah, tapi baru pertama saya dengar. Yang saya dengar jahat, zalim, zalimi, ya kan? Tapi yeah. Kata kemarin saya baca, tidak masuk itu. Menganiaya sama, Syekh, zalim. Oke, okay, alhamdulillah ya bisa ingat. Oke. Adh-dhulm wa huwa mujawazatul haqq aw at-tasarruf fi haqqin nas bighairi haqq.
itu lugatnya wa huwa mustahil fi haqqillah ta'ala, ini mustahil, sifat yang mustahil. Tapi maksud hadis ini biar kita jauh, kalau aku kayak Allah Ta'ala bilang, kalau aku yang Tuhanmu semuanya, saya tidak zalim atau tidak jahat, bagaimana kamu bisa? Itu yang maksud, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Ayo baca ulangnya ini terjemahnya, tapi belan-belan biar kita jelasin juga. Lanjut ya bisnya. Hai hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kamu minta petunjuk padaku. Pasti aku memberi petunjuk. Ya. Ini haram, saya masih ulang lagi karena belum masih kurang. Ya ibadi, ini haramtu dzulma ala nafsi. Adz-dzulm itu ada dua macam. Zulm nafsi wa zulm al-ghair. Zulm nafs itu diri sendiri, dia jahat sama diri sendiri. Wa zulm al-ghair atau zulm al-akharin. Zulm al-akharin, jahat sama orang lain. Oke. Okay. Juga az-zulm dari masuk di jahat diri sendiri itu asyirk. Kita baca di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adzim. Dzulm berarti syirk masuk di dzulm. Dzulm kenapa dzulm itu? Jahat sama siapa atau menzalimi siapa? Diri sendiri. Kamu masuk neraka itu zalim diri sendiri. Kamu tidak ikut yang jalan yang benar itu kamu zalim diri sendiri atau jahat diri sendiri. Itu semuanya yang bisa ambil atau bisa apa kamu ikut jalan yang tidak bagus itu masuk di zalim. Ya. Itu yang namanya zulmun nafs. Sampai ada bait syair bilang zalamta wa ma illa li nafsika ya fata zalamta wa zulmun nafs min akbari dzulm. Karena jalan di hadapan kamu jalan baik. Jalan syariat. Ya agama Islam. Kamu enggak mau ikut semuanya itu adab-adab ikut sunnah tidak mau ikut ibadah puasa zikir semuanya itu di depan kamu masya Allah yang bagus kamu tidak mau ikut itu jahat sama diri sendiri ini jahat yang balin besar atau balin apa itu jahat yang balin besar ya ibadi ini haram tudzulma ala nafsi. Ada zulm al-akharin. Itu bilang apa, Bu? Menzalimi orang lain, kan? Zalimi orang lain. Itu juga dua-duanya haram. Kalau sama diri sendiri haram, jangan jahat sama diri. Itu masuk di orang yang bunuh diri sendiri, itu zalim. Masuk neraka. Ya, tidak boleh. Orang yang siksa diri sendiri, walau di dalam gambaran ibadah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari datang ke masjid lihat ada satu tali dari tiang ini sampai tiang ini. Tanya, ini untuk siapa? Ini kenapa? Ini wahai Rasulullah ini untuk fulana si fulana Zainab. Kenapa? Kalau dia capek waktu dia qiyamul lail, kalau dia capek pegang tali tersebut. Rasulullah enggak ini. Jangan. Saya yang biasa aja. Zikir, salat, puasa yang kamu bisa. Ya. Mau ibadah, jangan sampai jadi zalim sama diri sendiri. Mau apa namanya ini, ada hak yang kamu kemarin kurang atau itu, jangan kamu siksa diri sendiri. Karena saya kemarin melakukan hal yang seperti ini, harus saya ini. Saya mau biar nafsu saya tidak ikut lagi. Ini masalah lain. Namanya riyadha atau ta'dibun nafs. Tapi di dalam syariat. Jangan sampai keluar dari aturan agama Islam. Atau adab atau akhlak Islam. Ini sama diri sendiri. Jahat tidak boleh. Haram. Apalagi sama orang lain. Itu lebih. Jahatnya atau rasanya
sedih sekali. Ini lihat kadang-kadang di antara suami dan istri, kadang-kadang ayah sama anaknya, kadang-kadang saudara sama saudara, itu yang berkerabat, itu yang apa, orang yang dirahim, yang mahram atau kerabat itu. Kita tidak bisa terima. Apalagi sama orang lain, tidak kenal sama saya, jahat sama saya. Itu rasanya lebih. Sama orang kerabat saya masih bilang, ini saudara saya, ini ayah saya. Ya bisa, dari dalam diri sendiri masih bisa. Tapi sama orang lain, gimana? Itu, ya ibadi inni haramtu dzulm. Sampai Rasulullah bersabda, adzulmu dzulumatun yawmal qiyamah. Adzulmu dzulumatun yawmal qiyamah. Itu gelap di hari kiamat. Artinya orangnya di hari kiamat jalan di tempat yang gelap. Dzulumatun. Adzulmu dzulumatun yawmal qiyamah. Jadi harus kita berhatian. Ini barusan kita baca innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum. Lihat ini, walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala tidak jahat sama hamba, tapi manusia yang diri sendiri. Bagaimana? Karena jalannya sudah jelas, hidayatullah Ta'ala atau petunjuk Allah Ta'ala sudah ada, mereka tidak ikut. Ini zalim. Oke, wa qala Ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tidak mungkin. Sampai cerita Sayyidina Musa alaihi salam. Cerita Sayyidina Musa alaihi salam. Panjang, tapi bukan waktunya. Nanti insyaAllah kita kasih. Kalau saya mau kasih di sini, ntar tidak. Wa qala ta'ala, wa ma ana bidhallamin lil'abid. Wa ma ana bidhallamin lil'abid. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharrama. Jadikan itu kezaliman, itu haram. Di antara fala tadzalimu. Terus jangan kita fikir Fir'aun zalim, Al-Hajjaj zalim. Itu sudah kita baca di Al-Qur'an, mereka jahat. Kemarin cerita Fir'aun itu 70 ribu anak kecil yang dia apa membeli, atau anak kecil ya kan baru lahir. 70. Terus Bani Israel, jadikan Bani Israel semuanya, seluruh Bani Israel jadi budak. Itu jahat. Walhasil itu salah satu gambar dari raja yang jahat. Kadang-kadang Rasulullah bersabda, ada beberapa orang di hari kiamat keluar atau dibangkitkan sama Fir'aun dan Haman. Aduh. Rasulullah bersabda, jelasin. Tidak ada dia, tidak punya siapa-siapa kecuali keluarga. Maksudnya dia tidak raja, tidak penjabat, tidak itu mungkin kita bilang membimbin kelompok atau lembaga. Enggak, dia sendiri di rumahnya sendiri. Tapi perbuatannya seperti perbuatan Fir'aun. Jahat Fir'aun itu sama berapa orang? Kamu di rumah bisa, sama istri bisa masuk sama Fir'aun. Karena yang kamu bisa sama satu perempuan. Kalau kamu bisa sama 1000 orang, ya pasti seperti kamu muamalah sama istri, bisa sama orang lain. Itu yang sallallahu alaihi wasallam jelasin. Ada berapa orang? Inna unasan yaumul qiyamati yuhsyaruna ma'a Haman wa Qarun wa la yamlikuna illa ahlihim. Ada berapa orang jahat, benar-benar jahat sama istrinya. Sampai ini tidak masuk akal, ini suami benar atau tidak. Ya, itu jahat. Itu masuk zalim. Tapi syekh dia baik, salatnya baik, puasanya baik, ini muamalah sama tetangga, sama di sana, di sini baik, sama istri enggak. Ya, ini jahat, jahat sudah. Zulumat. A'udzubillah. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ala tadhalamu. La ilaha illallah. Ya ibadiha, lanjut. Kullukum. Hai hambaku, kamu semua sesat, kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kamu minta petunjuk padaku, pasti aku memberi petunjuk. La ilaha illallah. Semuanya apa? Sesat. Wahai hambaku, kalian semua sesat. Sesat ini bukan sesat yang kita bilang. Sama fulan tidak ikut kelompok kita bilang sesat.
Lihat orang sufi bilang ini sadar. Lihat orang salafi sadar. Lihat orang ini sadar. Ini bukan. Kalau Allah Ta'ala bilang sasat, berarti itu bukan maksud yang di antara kita. Di antara kita, itu sasat tidak ikut kita. Tapi ini jalan Allah Ta'ala maha tahu bagaimana sasat maksudnya. Sasat itu di mana. Tapi lihat akhirnya. Wahai hambaku, kalian semua sasat. Kecuali orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Hidayatullah Ta'ala bagaimana itu? Beda. Hidayatullah Ta'ala. Beda sama petunjuk kita. Petunjuk kita seperti kekuasaan kita aja yang kita bisa. Itu bisa jelasin. Sudah sampai di situ. Tapi hidayatullah Ta'ala ini lihat. Kirim atau menutus Rasul. Para Nabi. Kirim ayat. Kirim mukjizat, kirim ini, kirim itu biar hamba-hamba Allah Ta'ala tahu jalan yang benar. Tapi lihat bagaimana seperti saya tadi bilang di awalnya, hadis ini luar biasa. Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahlikum. Semuanya sasat. Kecuali yang apa itu? Yang telah kami beri petunjuk. La ilaha illallah. Petunjuk kita ini sudah sampaikan syariat Islam, sudah sampai kepada kita. Adab Islam sudah. Akhlak Islam sudah. Al-Quran sudah. Ini petunjuk Allah Ta'ala kepada kita. Di umat yang sebelumnya, umat Musa, Isa, sama. Waktu Sayyidina Musa datang, waktu Sayyidina Isa datang. Semuanya itu masuk di petunjuk Allah Ta'ala kepada hambanya. Sesuai zamannya, sesuai zaman mereka, sesuai Nabi yang baru Allah Ta'ala menutus atau kirim kepada hamba-Nya. La ilaha illallah. Fastahduni. Itu petunjuk yang benar, petunjuk saya. Kayak seperti itu ya kan? Ayo, minta. Atau kalian minta petunjuk kepada. Ini setiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ihdinas siratal mustaqim. Ini minta petunjuk. Setiap hari Allahumma ihdina fi man hadait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa. Ini Allahumma ihdina. Ini yang kita minta dari Allah Ta'ala. Sambil saya duduk sama orang yang sudah tua, orang saleh, baik, benar. Bilang ini kita orang bohong, kayak orang bohong. Saya bilang sama dia, kenapa? Bilang kita ini umur kita berapa? Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50. Setiap hari ihdinas siratal mustaqim, tapi belum jalan yang lurus ini. Masih kita masih belok-belok ya kan? Ini benar atau benar? Betul, sahih. Kita sudah jalannya jalan yang lurus atau masih? Ya masih ada ke sana, ada ke sini. Harus ada salah, harus ada dosa. Ya ini berarti kita belum jujur diminta hidayah. Harus kita minta tapi juga ikut jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang mana? Siratal ladzina jalan yang alladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapa itu an'ama Allah 'alaihim? Minan nabiyyin. Itu di ayat lain di surat An-Nisa. Fa ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Jalan para nabi. Oke. Was-siddiqin. Siddiqin itu orang yang wali tapi derajatnya yang paling tinggi. Wasyuhada syahid fi sabilillah. Wa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu jalan benar. Kalau kita setiap orang di sini yang ikut tanya sama diri sendiri, saya sudah saleh atau belum? Jangan kamu dengar apa namanya ini yang puji dari luar. Teman-teman atau kerabat atau murid. Masya Allah kamu saleh. Ini ya semuanya bilang seperti itu. Tapi kamu diri sendiri tahu bagaimana. Saya saleh atau tidak. Saya setiap hari ngajar maksud saya apa. Kamu tahu sendiri. Mungkin mereka lihat Masya Allah baik. Tapi kamu sendiri tahu. Juga agamamu, ibadahmu, zikirmu, salatmu, sadakahmu. Bagaimana maksudmu. Itu kamu dalam keadaan yang
dekat kepada Allah Ta'ala, atau ini saya mau apa seperti bahasa muslim, mau lega aja. Ini wajib saya salah. Ya, sudah. Beda sama orang yang pergi senang, kangen sama salat, mau salat, mau ketemu sama Allah Ta'ala. Beda sama orang yang hadir biar biar apa, ini wajib aja, mau bebas dari wajib atau mau bayar yang wajib kepada saya. La ilaha illallah. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ha ya ibadi. Kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Hai hambaku, kamu semuanya lapar, kecuali yang telah aku beri makan. Maka hendaklah kamu minta makan padaku, pasti aku memberi makan padamu. Ya, mungkin ada yang bilang ini bagaimana hadis ini, kullukum jai'un, ini sekarang saya tidak lapar, saya barusan makan sahur. Ya, itu maksudnya umum. Umum, maksudnya makanmu dari siapa? Dari aku. Kalau tidak ada itu yang kemarin kita tadi ingat waktu itu saya belajar di kuliah Syekh Mur'idi Al-Hudaida. Di sini ada roti, ya kan, sari roti yang ada kulit di pinggirnya, ada kulit, ada roti yang tidak ada kulit. Di Yaman ada roti yang panjang. Isinya yang tidak kulitnya di luar itu kulitnya bagus, kayak seperti biskuit itu, bisa makan enak. Tapi di dalamnya kayak masih belum matang, ya. Itu marah. Bilang, kamu tahu ada riwayat hadis dhaif? Hadis dhaif. Ada riwayat hadis dhaif ini. Satu suapan yang kamu mau makan, yang kerja di suapanmu itu sampai 360 orang. Sampai dia sampai ke mulutmu. 360 orang. Yeah. Awaluha Mikail. Yang pertama itu Mikail. Kenapa Mikail? Mikail itu bagi-bagi hujan, ya kan, ke tempat ini biar tumbuh atau keluar biji-biji yang di tanah ini. Ini yang pertama Mikail. Terus hitung aja, hitung. Kalau kita mau hitung aja, satu suap roti atau nasi, beras atau nasi atau makanan kita aja. Berapa orang yang kerja? Ya, ini di rumah saya aja. Di rumah saya pergi beli, ya kan? Atau kadang-kadang suruh Abdullah beli, pergi beli. Oke, yang bawa ke rumah saya orangnya yang jual terigu, ya kan? Ini contoh, ya. Oke, yang masukin dari itu ke depan, saya suruh Aisyah masukin. Aisyah dari depan pintu. Oke. Yang bikin aduk-aduk itu siapa itu? Istri. Sekarang Aisyah, istri lagi itu Aisyah. Oke, masak. Sekarang Aisyah. Setelah jadi, saya bilang, Fatum, ayo mau makan. Ya, yang itu, ini berapa orang yang di rumah saya. Kalau kita pikir seperti itu terus naik dari awalnya, betul, bisa sampai 600 orang. 360 orang. Itu yang masuk di sini, ya ibadi kullukum jai'un. Kalau Allah Ta'ala tidak ciptakan kenyan di makan yang kita makan, tidak bisa. Riwayat yang kita tahu, hadis Muawiyah, sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala, orang sahabat Muawiyah. Muawiyah itu orang yang tulisannya kita bilang bagus atau lancar. Kalau dapat wahyu atau kalau Al-Quran turun, Rasulullah manggil satu orang. Ada 40 orang. Salah satu itu Sayyidina Muawiyah. Orang sahabat. Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu. Sahih Bukhari. Rasulullah kalau ada Quran atau turun, Jibril turun, mau tulis, manggil. Ya fulan, datang. Ya, tulis ini yang baru turun. Oke, itu selesai. Dalam satu hari, dia manggil siapa itu? Muawiyah. Pulang pergi ke Muawiyah, bilang sama dia, datang. Mau dia tulis Al-Quran. Dia bilang, balik lagi. Wahai Rasulullah, lagi makan. Ya, oke. Sudah, Rasulullah tunggu. Suruh lagi. Pulang pergi. Bilang sama Muawiyah, datang.
Rasulullah pergi, ini orangnya itu pergi lihat Muawiyah masih makan belum selesai. Hai Rasulullah, ini kayak ini ada sesuatu. Bilang la asba' Allahu batna. Mudah-mudahan dia tidak kenyang. Itu doa dari Nabi ke Muawiyah. Atau semoga tidak kenyang, ya kan? Mungkin ada yang bilang, wah Syekh, ini berarti Rasulullah marah sama Muawiyah. Itu nanti jelasnya ada masalah lain di ilmu hadis, di ilmu syariat. Kalau Rasulullah marah sama satu sahabat, hukumnya apa? Rasulullah sudah jelasin di hadis lain, kalau saya marah sama satu orang, dapat siksa di dunia, itu siksanya di dunia aja. Berarti di akhirat tidak ada siksa lain. Ini masalah lain panjang, karena orang Syiah di sini bilang, Rasulullah sudah marahin, dimarahin sama Muawiyah, ya kan? Bilang seperti ini orangnya, ya ini masalah lain, kita bahas nanti. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dalam riwayat, sampai 7 kali Muawiyah setelah Rasulullah doain seperti itu, dia terus makan tidak kenyang. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin itu, harus kabul. Tapi dalam riwayat sampai 7 kali dia makan. Mereka bilang, wahai Muawiyah, kamu makan. Makan apa? Makan, bukan makan seperti Indonesia bilang apa, cemil-cemilan itu, gorengan atau enggak. Dalam riwayat, makannya daging. Ya, tapi sampai 7 kali. Dia raja, kita sudah tahu, raja yang pertama. Sampai 7 kali, tapi tidak kenyang. Mereka bilang sama dia, wah, kamu makan banyak, tidak kenyang. Bilang ini, walau saya selalu makan, tidak mungkin kenyang, karena Rasulullah doain, doa kepada aku ya, atau doa atasku ini. Maksud saya, kalau Allah Ta'ala tidak cipta kenyang dari makan yang kita makan, tidak mungkin kenyang. Ini satu. Di buku Tauhid kita sudah belajar hukum ini, paham masalah ini. Api itu bisa bakar atau tidak? Ya, kalau Allah Ta'ala cubut dari api itu bakar, tidak bisa. Sayyidina Ibrahim masuk dalamnya. Mereka lagi nunggu kapan selesai atau sudah selesai. Setelah 3 hari, Sayyidina Ibrahim keluar atau selamat. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bilang, ya narukuni bardan wa salama. Berarti apinya nyala, tapi tidak bisa kena Sayyidina Ibrahim. Itu makan juga. Bisa makan, tapi tidak bisa kenyang. Bisa minum. Kalau Allah Ta'ala cubut itu manfaatnya. Jadi di sini, ya ibadi kullukum jai'un, harus waktu kita ini, sebabnya jadi sunnah. Kalau kita makan, bismillah. Ya kan? Bismillah. Dengan nama Allah Ta'ala atau menyebut nama Allah Ta'ala, saya makan. Kenapa? Biar dapat berkah dari makan tersebut. Dalam riwayat hadis, kalau kamu lupa, itu syaitan makan sama kamu, ya kan? Berarti selesai, cepat selesai. Juga kaya tidak kenyang, masih ya itu. Terus kalau sebut nama Allah Ta'ala, syaitan muntah. Ya, ini bagaimana itu? Ini luar biasa. Ya ibadi kullukum jaya'un, illa man at'amtuhu fastat'imuni, ut'imkum. Berarti minta dari Allah Ta'ala. Pasti kasih. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum. Ini belum selesai. Saya tadi bilang tidak bisa selesai dalam hari ini. Juga hadisnya ini luas sekali. Juga hadisnya biasa. Hadis qudsi itu rasanya seperti Quran. Kalau kamu baca dalam keadaan seperti Al-Quran, ini rasanya indah sekali dalam hati ini. Coba kita sendiri baca hadis itu di rumah, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu. Kullukum itu kalian semua, berarti saya masuk di situ sesat, kecuali yang saya beri petunjuk. Fastahduni, minta dari Allah Ta'ala makan ini, nanti baju, nanti ada apa masalah dosa, ya insyaallah minggu depan kita lanjut. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman hadahum fi man hada wa mimman at'amahum fi man istat'ama wa razaqna wa iyyakum wa harrama 'alaina wa 'alaykum adh-dhulma wa ja'alna wa iyyakum min alladhina la yadhlimuna anfusahum wa la yadhlimuna ghayrahum innahu huwa arhamur rahimin wa akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi hadis ini panjang sekali, waktunya sampai 50 menit ini. Kita mau 30 ini jadi 50, ini hampir 1 jam.